Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya, sahabatku semuanya, keluargaku semuanya. Ya, ini saya lagi berada di tengah-tengah perjalanan jalan tol di tempat rest area sekitar 45 kilo dari arah Balikpapan menuju Balikpapan. Jadi saya dari Penajam menuju, saya dari Samarinda menuju Balikpapan ini di sekitar di kilo 45 kilo kilo 45 ya, menuju Balikpapan nih. Kita lagi istirahat, lagi menghilangkan rasa lelah dan capek di tempat rest area ini. Inilah rest area. Nah, ini Masjid At-Taqwa. Ini di tengah hutan ini. Di tengah-tengah hutan. Jadi disiapkan sini ada toilet, ada masjid, ada tempat belanja itu. Ini namanya rest area di jalan tol kilometer 45 menuju arah Balikpapan. Nah, ini rest area. Cuman di sini para pengunjung jangan kaget, di sini orang jualan sangat mahal sekali. Kopi satu gelas kecil itu 15.000, sama dengan harga di bandara. Terus ada, karena ini daerah hutan, tidak ada orang jualan, orang umum tidak ada. Ini semua yang jualan ini termasuk pegawai-pegawai di sini. Nah, ini rest area ini. Nah, di pertengahan perjalanan menuju Balikpapan, Samarinda Balikpapan. Nah, ini Indomaret Mini. Indomaret Mini, tempat belanja minum-minum kopi. Jadi saya tadi beli kopi satu gelas kecil itu 15.000. Karena tidak ada orang umum jualan di sini. Nah, ini jalan masuk itu. Masjid At-Taqwa, tempat ibadah. Di sini toiletnya lumayan bersih. Oke, ini kita mau jalan sudah, ini mobil Kenang Ulun. Nah, kita mau jalan sudah. Oke, assalamualaikum, dadah.